إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله hari ini 5 Dhul Qa'dah 1435 Hijrah bersamaan dengan 31 Ogos 2014 kita teruskan lagi perbincangan kita berkenaan dengan Al-Qawa'id wal-Usulul Jami'ah wal-Furuq wal-Taqasimul Badi'ah al-Nafi'ah Li-Syeikh Abdul Rahman bin Nasir al-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Kita telah pun sampai kepada kaedah yang ke-9. Okay, kaedah ini bunyinya al-urfu wal 'adatu yurja'u ilayhi fi kulli hukmin hakama asy-syari'u bihi wa lam yuhiddahu. Kebiasaan dan adat menjadi rujukan dalam semua hukum yang ditetapkan oleh agama tetapi tidak dihadkan. Okay. Hukum yang di tetapkan maksudnya yang disyariatkan oleh agama, oleh syariat, dan tidak dihadkan maksudnya tidak diletakkan apa definisi, tidak diletakkan batasan, okay, untuk hukum tersebut. Okay. Perkara ini antara perkara yang penting khususnya di Malaysia. Kita dapati kadang-kadang bila berlaku sesuatu khilaf di antara ulama, okay, wujud di kalangan pengikut-pengikut yang mengatakan bahawa perkara ini dirujukkan kepada uruf, kepada adat. Okay, jadi bila adat membenarkan, kita pun membenarkan. Al-adah muhakkamah. Okay, dalam satu kaedah lain di bawah ini mungkin bahawa adat itu muhakkamah, dijadikan hukum. Okay, tetapi masalahnya ialah bila kaedah itu tidak difahami seperti yang sepatutnya. Okay, kita akan tengok sebentar lagi apa maksud uruf dan apa maksud adat, apa maksud kebiasaan dan apa pula maksud adat. Okay. Dan kita akan tengok sebentar lagi juga bagaimana lepas kita baca dan bincangkan nanti, kita akan dapati orang yang tersilap dalam menggunakan hukum ini ataupun menggunakan kaedah ini. Okay. Baik, ini merupakan dasar yang luas serta tersebar dalam muamalat dan hukuk dan sebagainya. Okay, muamalat ni ialah urusan antara makhluk. Hukuk pula ialah hak-hak. Hak maksudnya pelbagai hak boleh masuk dalam ni. Contohnya macam kita sebut hak cipta, kan? Hak cipta terpelihara tu semua. Jadi Islam mengambil kira perkara-perkara itu. Hak juga dari sudut bila berlakunya jual beli, okay, yang mana jual beli itu nanti dalam contoh akan keluar lah. Dalam jual beli itu ada sesuatu yang tidak dinyatakan, okay, ataupun dalam perkahwinan ada sesuatu yang tidak dinyatakan, mahar contohnya, mas kahwin. Okay, dalam perkara ini mahar adalah hak siapa? Mahar adalah hak isteri, kan? Okay, boleh tak bapak mentua ambil sikit? Benar tak boleh? Okay, dia kalau nak kata tak boleh pun boleh, nak kata boleh pun boleh, kan? Boleh kalau isteri tu nak bagi, ikut dia lah, kan? Ha, tapi kita nak cerita asalnya mahar ataupun mas kahwin itu adalah hak yang diberikan oleh suami kepada isteri. Okay, jadi itulah antara maksud hukuk di sini. Okay, hak-hak yang mana boleh bertukar milik ataupun bertukar tangan dan sebagainya, dan perkara-perkara lain lah. Okay, dalam urusan agama, bila ada sesuatu yang tidak dinyatakan, maka kita kembalikan kepada uruf dan juga kembalikan kepada adat. Okay. Sebelum tu saya rasa saya nak bincangkan sedikit maksud al-urf. Okay, al-urf saya tak sempat tengok lagi dalam kamus kita sebut macam mana. Mungkin kamus sebut uruf, agaknya lah U-R-U-F. Okay, rasanya macam tu. Apakah maksud uruf? Maksud uruf ialah asal daripada perkataan arafah. Okey. Yang mana masdarnya ialah ma'rifah ataupun irfan,
Okay? Yang membawa maksud perkara pengetahuan. Perkara ma'ruf ialah perkara yang diketahui. Perkara yang diketahui. Okay. Dan perkara yang diketahui ini ada dua jenis lah. Kalau kita nak cuba bincangkan lebih lanjut, satu yang diketahui oleh apa? Kebiasaan yang diketahui oleh sesuatu bangsa. Betul. Contohnya kalau di Malaysia, apa benda yang kita makruf kat sini tapi dekat tempat lain tak makruf, tidak diketahui. Ada tak? Cuba fikir sikit. Okay, contohnya saya ingat contoh saya je, contoh lain saya tak ingat. Kawan saya bagi hadiah, saya dah sebut dulu. Dia bagi hadiah macam chimney. Chimney tahu tak? Chimney yang orang bakar api tu. Kan? Kan dia bagi macam tu, ada lampu lah. Kan? Kiranya maksudnya masa kahwin tu, itulah hadiahnya. Maksudnya malam-malam pasang tu lah kan. Okay. Tapi bila mak saya tengok, dia kata ni dia bagi tokong apa ni? Kenapa kawan kau bagi tokong? Saya tengok balik, saya tengok tu saya tahulah dia tak biasa, pasal dia dari negara yang tak ada orang Hindu dan tak ada orang Buddha. Tak ada orang Buddha. Jadi benda tu pada dia tak benda biasa. Tapi pada kita, pada uruf kita, pada kebiasaan kita, kita tak belilah benda tu untuk bagi hadiah. Kenapa? Kalau beli tu bagi hadiah, jadi apa? Jadi macam seolah-olah dia ni masih Islam lagi ke? Macam tu kan? Jadi tak, kita tak biasa dengan benda tu. Contoh lain mungkin, bila kita pergi ke Batu Caves, kan ada orang jual apa? Bunga tu kan? Ada siapa pernah beli? Kenapa tak beli? Kerana mengikut kebiasaan, orang Islam tak beli yang ni. Kan? Tapi masa saya kat Pakistan dulu, orang Islam pun beli. Orang Islam pun buat. Di Pakistan mana ada? Saya rasa lah dekat Pakistan, di Karachi, kebanyakannya boleh kata 100% agaknya ataupun 90% orang Islam. Yang ada sedikit Kristian. Okay, Hindu rasanya macam tak ada lah. Tapi benda tu ada. Benda itu ada juga kat sana, kat Pakistan, kat Karachi. Jadi saya tengok, kalau mengikut uruf Malaysia ni, orang Hindu. Kan, mengikut uruf Karachi, Pakistan, tak ada masalah. Guna untuk dapat wangi, benda tu wangi. Okay, jadi saya pun kadang-kadang sebut kat isteri saya, berhenti sekejap lah kita beli. Kan? Tapi saya kata jangan lah. Nanti kalau orang ambil gambar, masuk Facebook habis. Betul tak? Kita nak beli tu bukan apa, pasal wangi dia. Wangi, kalau tak wangi. Tapi kalau orang nampak, dia ni yang mengajar kat Islam Taklim, tapi kan, maknanya pergi kat tempat adat istiadat Hindu, contohnya kan. Okay, jadi itu maksudnya uruf. Adat pula, okay, dan minta maaf, uruf dari sudut, satu sudut ialah kebiasaan manusia, sesuatu kaum tu. Okay, dan satu lagi ialah benda yang diketahui dan menjadi kebiasaan, itu ma'ruf. Ma'ruf bagi satu kaum tak sama dengan ma'ruf bagi kaum yang lain. Okay. Dan kita kena tambah satu lagi bahagian, iaitu ma'ruf dari sudut agama. Kan? Okay, ma'ruf dari sudut agama ialah sesuatu yang menjadi kebiasaan dan diketahui dengan dalilnya dalam agama Islam. Lepas tu, sebab tu kita sebut al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Okay, memerintahkan perkara yang ma'ruf. Apa maksud ma'ruf kat sini? Diketahui oleh siapa? Oleh orang Melayu? Oleh orang Arab? Oleh orang Cina? Oleh orang India? Diketahui dalam agama. Ma'ruf dalam agama. Sebab tu kita akan tengok dalam hadis-hadis, Nabi SAW sebutkan akan wujud nanti orang yang a'immah, kan, pemimpin-pemimpin yang menyesatkan dan sebagainya. Ta'rifu minhum wa tunkir. Kamu akan ta'rif. Nampak tak? Amar ma'ruf. Kamu akan ta'rif. Kamu akan ketahui sesuatu yang ataupun dapati sesuatu yang biasa, wa tungkir, dan kamu akan mengingkari. Okay, apa maksud mungkar pula? Amar bil ma'ruf nahi anil mungkar. Dia ada kaitan kat sini. Apa maksud ma'ruf dan mungkar? Ma'ruf dah tahu dah. Mungkar tu apa? Nakirahum wa aujasa minhum khifah. Nabi Ibrahim bila didatangi oleh malaikat-malaikat yang berbentuk manusia, Nabi Ibrahim nakirahum. Okay, mengingkari mereka. Nak terjemah dia apa? Nabi Ibrahim tidak mengenali mereka. Kan rasa macam bila tak makan tu rasa macam semacam dia ni orang ke? Kan dia sama ada orang ataupun jin ataupun malaikat. Jadi kalau jin syaitan tu mungkin akan membuat mudarat lah, tapi kalau malaikat tak apa. Okay. Jadi ma'ruf ialah yang
diketahui kerana dah menjadi biasa. Mungkar pula ialah yang tidak diketahui kerana tidak biasa. Jadi kalau ma'ruf dalam agama ialah perkara yang diketahui dalam agama dengan dalilnya. Mungkar pula ialah perkara yang tidak diketahui dalam agama kerana tidak ada dalil yang menunjukkan perkara itu. Okey. Dalam satu hadis lain ataupun dalam satu asar, Abu Musa Al-Ash'ari rahimahullah ataupun seorang sahabat lain berjumpa dengan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dan berkata kepadanya, okey, ra'aitu syai'an ankartuhu walam ara illa khaira. Saya telah lihat sebelum datang nak berjumpa kamu wahai Abu Abdurrahman, saya telah lihat di masjid syai'an unkiruhu ataupun ankartuhu, sesuatu yang saya mengingkarinya. Maksudnya senyap saya dapati tak biasa kita buat. Okey, walam ara illa khaira, tetapi saya tak nampak kecuali benda yang baik. Boleh faham tak sekarang ni benda mungkar tapi baik? Ada ke benda mungkar tapi baik? Ada tak? Macam apa? Contoh apa? Mungkar, saya nampak benda yang mungkar tapi benda tu baik. Okay, Abdullah bin Mas'ud kata apa dia? Kata kau pergi sendiri nanti kau akan tengok. Dia tak nak cerita, kata tengok sendiri. Okay, jadi ternyata lepas itu apa yang dilihat oleh Abu Musa ialah qauman hilaqan, satu kumpulan manusia yang duduk dalam bulatan dan ada tekong yang mengatakan kabbiru mi'ah, takbirlah 100 kali menggunakan batu. Dia ada batu kan? Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Jadi habis batu tu kira 100 ya. Kan? Okey. Sabbihu mi'ah, tasbih 100 kali. Subhanallah, subhanallah. Okey, mana mungkar kat sini, mana baik kat sini? Ha. Zikir semua menyebut takbir, menyebut subhanallah. Ada masalah? Tak ada masalah. Tapi yang mungkarnya apa? Satu, guna batu. Nabi tak guna batu, Nabi guna jari. Okey, yang kedua? Apa lagi benda yang mungkar kat situ? Ha? Apa? Ah, beramai-ramai berkumpulan. Keduduk semata-mata untuk itu, Nabi sebutlah siapa yang bertasbih 100 kali ataupun berapa. Ada dalam hadis-hadis kan, siapa yang menyebut sekian-sekian-sekian, berapa ratus kali apa semua dapat pahala sekian-sekian. Tapi ada tak disuruh buat secara jemaah? Duduk sini satu hari, okay, kita kita sekarang ni kita tasbihlah 100 kali. Semua-semua siap semua tasbih, tasbih. Lepas tu selesai, okay, kita takbir 100 kali pula. Yang buat cara tu tidak ada, tidak menjadi kebiasaan, tidak makruf pada sisi sahabat. Okey, bila dibuat dia jadi benda yang mungkar, yang tidak dikenali. Okey, so kena faham maksud asal makruf dan mungkar. Dah faham yang tu, selesai. Kita dah tahu juga maksud al-urf, kebiasaan. Sebab tu terjemahannya ialah, saya terjemahkan kat sini, kebiasaan. Dan al-adah, adah pula ialah dalam bahasa kita pun dah diambil adat. Okey, benda yang merupakan adat ialah benda yang sentiasa dibuat oleh sesuatu kaum. Daripada perkataan ada ya'udu, adatan, audan. Okey, benda yang berulang, sesuatu yang dibuat secara berulang, namanya adat. Okey, jadi kalau dibuat sekali sahaja semua hidup, dia tak nama adat. Jadi benda yang pelik. Okay, tapi kalau bila orang buat, biasa. Kerana dah biasa buat, namanya adat. Okey. Okey. Seterusnya penjelasannya bahawa dalam semua hukum setiap satunya memerlukan kepada dua perkara. Okay, ini penjelasan kepada ayat yang pertama. Ayat pertama, kaedah ini merupakan dasar yang luas serta tersebar dalam muamalat, hukuk dan sebagainya. Hukum hakam semua dasar ini digunakan. Okay, apa huraiannya? Huraiannya ialah seperti berikut. Setiap satu benda, setiap satu perkara hukum dan sebagainya kena ada dua dua syarat ataupun bolehlah kita sebut dua syarat. Pertama, pengetahuan tentang hadnya dan definisinya. Contohnya kita sebutlah solat. Kalau kita diperintahkan untuk solat, benda pertama kita kena tahu ialah kita kena tahu maksud solat. Okey? Definisi. Kemudian had. Maknanya solat ni dia mula dari mana sampai ke mana? Betul tak? Sebab tu Nabi sebutkan tahrimuha at-takbir wa benda yang mengharamkan solat tu, maksudnya yang menjadikan seorang tu masuk solat ialah
takbir. Okey, dan diakhiri dengan taslim, kan? Okey. Dan tengah-tengah tu ada sesuatu, ada perbuatan, percakapan, niat dan sebagainya. Okey. Jadi had kena tahu, definisi pun kena tahu. Yang kedua, setelah itu ianya dihukum dengan salah satu daripada hukum yang lima. Hukum yang lima ni apa? Wajib, mustahab, wajib, apa dia? Mustahab, haram, makruh dan bahasa kita sebut harus, iaitu mandub. Mubah, minta maaf, mubah. Okey, mubah iaitu yang dibenarkan. Okey. Jadi setiap benda kena ada dua ni. Apa saja kita orang kata, okey ustaz, apa boleh tak saya boleh tak saya apa kata baru sikit lah zaman ni. Selfie dah tak baru kan? Ada tak benda lain yang baru sikit? Boleh contohlah dia kata, okey, boleh tak saya wifi? Wifi dia panggil. Okey. So kita sebelum nak jawab tu, kita boleh tak jawab? Tak boleh, haram, boleh? Boleh tak? Tak boleh. Kita kena tahu dulu apa maksud. Kalau kita dah tahu maksud dia, barulah kita sebut tak boleh sekiranya ikhtilat. Kan? Sekiranya bercampur lagi perempuan, tak boleh. Okey? Tak boleh sekiranya sedang membuat ibadat sambil solat tu, sambil pegang benda tu kan, batang tu, tekan-tekan-tekan gitu kan. Jadi jeling sikit-sikit, tak boleh lanjut tu. Okey? Tapi kalau kita tak tahu, kita kena tanya apa maksud apa tadi? Wifi apa? Wifi tu dan cara dia. Lepas kita tanya, baru kita jawab. Okey? Dan para ulama kita ada dua cara lah untuk had dan definisi. Sama ada mereka tak tahu, mereka akan tanya, ataupun mereka tahu benda tu dan mereka tahu perkataan itu digunakan untuk dua atau tiga perkara dan mereka akan huraikan terus. Faham tak? Maksudnya sekarang ni, kalau ada orang tanya kan, ustaz, apa hukum berapa yang makcik saya dapat, okay, selepas ayah saya meninggal, kan? Okay? Jadi ustaz tu dia boleh jawab, sekiranya engkau maksudkan dengan makcik itu ialah apa? Adik beradik kepada ayah engkau, ayah kamu, maka dia dapat sekian-sekian. Sekiranya dia engkau maksudkan, pasti tak sebut kan makcik tu maksud apa. Ya, sekiranya engkau tak yang kamu maksudkan dengan makcik itu ialah adik beradik mak, maka sekian-sekian. Sekiranya engkau maksudkan dengan makcik itu ialah mak tiri, maka dia dapat sekian-sekian. Okey. Ha, sekiranya kamu maksudkan makcik itu makcik angkat, kan? Dia dapat sekian-sekian ataupun dia tak dapat apa-apa. Faham tak? Ha, di situ satu cara. Cara yang kedua, apa maksud kamu makcik? Nak potong terus lah kan, senang. Mana nak hurai? Makcik itu maksudnya apa? Maksudnya mak tiri. Ha, mak tiri dapat sekian-sekian. Okey, so dua cara untuk kita jawab. Baik. Selesai yang tu. Sekiranya kita dapati agama telah menghukumkannya dengan wajib, mustahab, larangan atau kebenaran. Okey, larangan ni nahi, kebenaran ibahah, mubah kan saya sebut tadi. Jika agama telah menghadkannya dan mendefinisikannya seperti solat, zakat, siam, haji dan sebagainya, kita kembali kepada apa yang dihadkan oleh agama. Sebagaimana kita kembali kepada apa yang dihukumkan oleh agama tentangnya. Faham ya? Maksudnya, dari sudut hukum dan pengetahuan tentang had dan definisi, kita kembalikan kepada agama sekiranya ada. Sekiranya huraian itu ada, kita kembali kepada agama. Okey, selesai yang itu. Macam solat zakat, siapa tak tahu kan? Saya boleh tak saya nak solat zuhur sekarang? Boleh tak? Kalau orang tu tanya lah, ustaz saya semangat nak solat ni, nak solat zuhur sekarang ni. Saya nak buat baik, apa dia solat zuhur? Bila sekarang? Boleh tak? Tak boleh, kerana apa? Kita tahu solat zuhur bermula daripada tergelincirnya matahari sedikit daripada langit, tengah langit lah kan. So tak boleh. Okey, itu kalau dah tahu perkara yang pertama dan kedua tadi. Adapun sekiranya agama menghukumnya dan tidak menghadkannya. Agama bagi hukum tapi dia agama tidak hadkan. Contohnya mas kahwin, ada had tak? Memang negeri had lah kan. Tapi dari sudut agama ada had tak? Ha? Tak ada had. Okey. Maka agama telah menghukumkan ke atas para hamba dengan kebiasaan mereka dan adat mereka. Ertinya, faham tak? Sekiranya dalam mungkin bila kita baca tentang mas kahwin, ada kedua sahaja, pertama tak ada.
kan pertama kedua kan, yang ada ialah yang kedua, iaitu dihukum, ada hukum. Ok, wa'atun nisa'a saduqatihinna nihlah, hendaklah kamu berikan kepada para wanita itu saduqat, mahar mereka. Dalam ayat Quran kita boleh cari kan, ok, ayat tu. Okay. Jadi ada dalil kena bagi mas kahwin untuk antara syarat untuk lima rukun perkahwinan, apa dia? Suami, kena ada suami, kena ada isteri lah kan. Okey, apa? Ijab kabul dan mas kahwin tadi tu, mahar. Okey. Jadi kalau mahar memang dah ada, memang dah wajib dah, rukun. Kalau tak ada mahar ni tak boleh. Tapi adakah dihadkan? Tidak ada dihadkan. Okey, jadi yang kedua tu ada, hukum tu ada, hukum mas kahwin ada. Tapi adakah dihadkan? Tidak dihadkan. Jadi bila tidak dihadkan, maka kita faham agama memberi ataupun merujukkan kita kepada kebiasaan dan adat. Tengok pada kebiasaan, tengok pada adat. Okey. Sebentar lagi dia akan ada huraian, tapi tak apalah. Cuba boleh tengok sekarang. Saya dah sebut tadi mas kahwin. Mas kahwin umur berapa eh? Harga nombor 13, muka surat 3 tu, yang dekat-dekat akhir tu, nombor 13. Hendaklah dikembalikan kepada mahar yang bersesuaian, mahrul mithl, bagi orang yang wajib menerima mahar tetapi tidak disebut berapa atau disebut secara salah. Okey, tidak disebut berapa. Contohnya bila nak akad nikah tu, aku nikahkan kau dengan fulanah binti fulan. Nah, gitu yang disebut. Lepas tu yang tu pula dia dah nak, dia dengar, dia tunggu sikit tak ada apa-apa, aku terima nikahnya. Lepas tu kanan kiri, sah ke tak sah? Sah lah, kita tak susah-susah zaman ni. Kan zaman IT ni mana ada susah-susah kan? Okey, okay, sah. Lepas tu bila tengah makan, tak sebut pula mas kahwin tadi. Sah ke tak sah ni? Ha? Sah ke tak sah? Sah ke tak? Kena ulang balik? Ha, nak ulang balik tak? Nak ulang balik tak apa akad nikah tu? Sah ke tak sah situ? Jawapan dia sah, tetapi wajib bagi mengikut mahrul mithl. Mahrul mithl ialah adat. Orang macam dia ni, orang macam dia tu, okey, ha, biasa dapat apa-apa. Faham tak orang macam dia tu maksud dapat apa? Contohnya, okey, dia ni orang Kedah. Orang Kedah umur 20, antara 20 hingga 25, berapa biasanya? Saya tak tahulah. Biasanya ada dia ikut umur ke ikut apa? Ha? Kelulusan. Okey, kelulusan. Kalau macam dia, kelulusan macam dia, contohnya dia ada PhD. Kan? PhD dia kena, katalah dia letak 15,000. Tak ada kurang ke? Dah mahrul mithl. Dia PhD. Kan? Siapa suruh tak sebut tadi? Siapa suruh cakap terima terus kan? Jadi, ha, kena bagilah 15,000. Kalau master contohnya, mungkin katalah 10,000. Kan? Kalau dia ada BA, apa? 7,000. Contohlah kan, 7,000. Ha, kalau dia bawah daripada tu, 5,000. Contoh sahaja. Okay? Kalau katalah mahrul mithl, kalau sudut, dari sudut umur, sekian-sekian. Ataupun dari sudut adik-beradik dia. Dia adalah adik yang kelima. Okay? Kakak-kakak dia semua dapat berapa? Katalah 20 gram emas. Okay? Dia pun kena dapat 20 gram emas juga. Kalau tak sebut lah. Tapi kalau sebut 10 gram, 10 gram lah. Faham kan? So itu maksudnya, sekiranya tidak disebut berapa jumlah mahar itu atau disebut secara salah. Sebut secara salah ni macam, sebut secara salah kita fikirlah macam mana kan. Macam contohnya dia kata RM20 ke kan? Ataupun RM300 kan. Mungkin orang yang mengakad nikah tu asal dia Indonesia, dia bawa balik daripada Indonesia pula kan? Jadi dia tersebut benda tu, jadi dia sebut secara salah masa dia bawa akad nikah kat sana untuk orang lain, dan dia sebut rupiah. Datang-datang pun RM300. Dia kata rupiah berapa sen sangat kan? Ataupun dia katalah RM5,000. RM5,000 maksudnya, saya tak ingat, tapi maksudnya tak banyak lah boleh beli dengan RM5,000 tu. Pada kita besar lah RM5,000. Okay, ha, so kalau ada khilaf kat situ, ni kenapa rupiah pula kita kat Malaysia? Saya sebut rupiah tadi. Ya, rupiah. Macam mana? Kembalikan kepada mahrul mithl. Selesai. Okay, mas kahwin orang yang bersesuaian dengan gadis itu. Okay.
Ada kalanya agama menjelaskan kepada mereka supaya kembali kepadanya, iaitu kembali kepada kebiasaan dan adat, seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Okey, dan okey, buka sekejap terjemahan dia. Saya tak sempat nak ambil terjemahan dia. Dalam surah An-Nisa ayat yang ke-19. An-Nisa 19, apa maksud dia? Panjang ni. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan bergaullah dengan mereka secara patut. Secara yang patut. Okey? Itu terjemahan dekat sini lah. Mana yang patut ni kita nak kira macam mana? Yang patut mengikut kebiasaan. Ikut mengikut uruf kebiasaan masyarakat. Okey? Ada kalanya ataupun adalah dikira termasuk dalam hal ini perkara yang makruf dari sudut agama dan makruf dari sudut logik akal, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa'mur bil 'urfi. Okey, cuba tengok pula surah Al-A'raf ayat yang ke-199. Apa dia terjemahkan? Okey, buka dulu surah Al-A'raf tadi. Ayat yang ke-199 ni kata apa? Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengejarkan yang ma'ruf, serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh. Okey. Jadi kat sini, kalau wa'mur bil 'urfi dia terjemahkan ma'ruf. Yang tadi pula wa'ashiruhunna bil ma'ruf patut. So kita faham kat sini, maksud ma'ruf ialah yang sepatutnya. Yang sepatutnya. Dan yang sepatutnya sama tak di Malaysia dengan Arab Saudi? Sama ke tak sama? Tak sama. Okey, ha, di Malaysia dengan Indonesia pun dah tak sama, apatah lagi dengan yang di Arab Saudi. Okey, sebab itu maksud yang kita nak jelaskan di sini, ma'ruf, al-urf, okey, kebiasaan dan adat yang sepatutnya. Okey. Baik. Okey. Jelas kan setakat ni? Okey, dasar ini merangkumi pelbagai masalah. Dasar ataupun kaedah ini merangkumi pelbagai masalah. Sekarang ni Syekh Abdul Rahman Al-Sa'di menjelaskan apa dia panggil lah, praktikal yang kita baca tadi, yang kita bincang tadi ialah berkenaan dengan teorinya. Sekarang ni kita pergi pada praktikal. Okey. Nombor satu, sesungguhnya Allah memerintahkan ihsan, iaitu berbuat baik kepada kedua ibu bapa, kaum kerabat, jiran tetangga, anak-anak yatim dan golongan miskin. Dia juga memerintahkan agar berbuat baik kepada sekalian makhluk. Justru semua yang dirangkumi ihsan, okay, semua apa sahaja yang termasuk dalam perkataan ihsan, iaitu berbuat kebajikan, berbuat kebaikan, daripada kebiasaan manusia. Bahawa ianya adalah ihsan, maknanya kalau tanya orang, ini baik tak? Ini baik. Okey. Maka ianya termasuk dalam perintah-perintah agama ini. Perintah agama untuk berbuat ihsan. Kepada siapa? Kepada yang telah disebutkan tadi. Ibu bapa, kaum kerabat, jiran tetangga dan lain-lain. Okey, teruskan lagi. Ini kerana Allah menyatakannya secara itlaq. Itlaq ni maksudnya dinyatakan tanpa dikaitkan dengan sesuatu. Allah sebut wabil walidaini ihsana, kan, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Okay, tapi tak disebut pula buat baik itu apa dia. Jadi dilepaskan sahaja perkataan buat baik itu, maknanya itlaq. Okey. Dan ihsan adalah lawan kepada isaah, berbuat jahat. Dan juga lawan kepada tiada ihsan walaupun tiada isaah. Faham tak ada apa yang dia maksudkan sekarang ni? Okay, kita biasa dengar berbuat baik artinya ihsan, wabil walidaini ihsana, artinya kena buat baik kepada ibu bapa, betul? Jadi ada orang datang, mungkin dia akan tanya, kak, saya ada masalah sikit dengan ayah, dengan mak saya, jadi nak buat baik itu saya tak boleh buat, kan? Tapi saya tak buat jahat, berdosa tak? Nak buat baik itu saya tak boleh, ada apa apa dia panggil lah, communication breakdown ke apa benda, kan? Ada masalah dengan mak bapak saya ni, jadi nak buat baik saya tak boleh buat, tapi saya takkan buat jahat.
Berdosa tak saya? Apa jawapan dia? Ha? Berdosa? Kenapa? Okey. Cuba huraikan. Dia kata saya maknanya lawan kepada buat baik ialah buat jahat. Dia kata kan lawan kepada buat baik ialah buat jahat. Okay, saya yang buat baik ni saya tak buat, tapi saya tak buat jahat. Takkan berdosa? Saya tak buat jahat. Ayalah larangan buat jahat kan. Okay, larangan buat jahat. Saya tak buat yang jahat tu. Berdosa ke? Perintah buat baik. Jadi maknanya saya tak buatlah yang jahat kan. Saya hanya tak buat yang baik aje. Yang baik saya tak buat, yang jahat pun saya tak buat. Wala taqul lahum uff, janganlah kamu sebutkan kepada mereka uff. Kan uff sekali pun tak boleh. Oh, kan benda itu pun tak boleh. Apatah lagi nak pukul dan sebagainya. Jadi itu memang saya tak buat. Tapi nak buat baik itu saya tak boleh. Berdosa lagi ke? Ha? Berdosa lagi tak? Berdosa tak berdosa? Ha? Kalau di sini memang tak berdosa. Apa ni? Ah, larangan dia ikut, perintah dia tak ikut, masih berdosa lagi. Tak yalah, ibu bapak lah ha. Ah, wajib berbuat baik betul. Okey, tapi dia kata saya tak mampu nak buat baik, tapi yang penting saya tak buat jahat. Berdosa tak? Antara siapa jawab tadi? Okey, kalau tak terasa. Kalau ibu bapa pun tak kisah. Maksudnya dia tak buat baik itu ibu bapa dia tak apalah, kan. Dosa tak kat situ. Ha. Okey, tengok jawapan kat sini. Jawapan ada sini dah sebenarnya. Ini kerana Allah menyatakan secara itlaq, secara tanpa menghadkan, tanpa mengikat maksud. Okey. Perkataan ihsan tu Allah sebut bil walidaini ihsana. Okey. Allah kata buat ihsan. Buat baik. Okey. Allah tak kata dalam kadang-kadang tak ada. Buat baik yang pentingnya. Dan ihsan adalah lawan kepada isaah, iaitu buat jahat, dan lawan kepada tiada ihsan, tiada isaah. Faham tak? Faham tak benda tu? Saya tulis sekejap. Sekarang ni kita tengok ada ihsan. Apa lawan dia? Isaah. Isaah maksudnya apa? Buat jahat. Okay, dia kata, ustaz, saya tak buat yang ni. Saya tak buat lawan ni. Saya duduk tengah-tengah, iaitu kat tengah-tengah. Apa dia? Dia kata tidak ihsan, tidak isaah. Dua-dua mentak. Jadi saya sebenarnya tak termasuk dalam perintah dan larangan. Saya buat benda lain. Kalau bahasa kita, negara yang berkecuali. Kan ada satu negara perang dengan negara lain kan. Kita berkecuali. Amerika dengan Rusia duduk, kita kawan, kita tak ada masalah. Malaysia negara berkecuali. Jadi bila negara berkecuali, boleh tak mereka nak serang kita? Tak boleh. Boleh tak Rusia nak serang kita? Tak boleh, kerana kami pun berkecuali. Nah, dia kata saya nak berkecuali kat sini. Allah suruh yang ni, Allah tak bagi yang ni. Saya nak berkecuali. Berdosa tak? Ha? Berdosa tak? Ha? Dia tak buat jahat? Berdosa tak? Ramai orang akan jawab tak berdosa. Tapi sebenarnya berdosa. Kenapa? Saya nak jelaskan kenapa. Kerana lawan kepada ihsan bukan ini sahaja. Lawan kepada ihsan juga adalah ini. Ada dua lawan untuk ihsan, iaitu isaah dan adamul ihsan wa adamul isaah. Berkecuali juga adalah larangan sebenarnya. Dah, dia bukan sekarang ni, bukan masalah ibu bapa, masalah perkataan tu. Dan bila Allah sebut wa bil walidaini ihsana, dan kepada dua ibu bapa hendaklah berbuat baik. Apa maksud berbuat baik? Berbuat baik ialah berbuat baik. Kan apa saja perbuatan yang berbuat baik, contohnya bagi salam, apa lagi bagi apa yang mereka perlukan, tanya khabar dan sebagainya.
Lawannya apa dia? Lawannya ialah ni. Satu, yang ni. Dua, yang ni. Lawan kepada ihsan ialah buat jahat dan buat de. Kita buat de. Kan, masa orang KL, kita buat de, buat tak tahu. Buat donor kan. Ha, buat jahat pun lawan kepada ihsan, berdosa. Dan buat de pun, maknanya buat tak tahu, juga adalah lawan kepada ihsan. Dengan itu, berdosa ke tak? Jawapan dia, berdosa. Tak perlu kita nak, berdosa ke tak? Tak, memang berdosa. Pasal apa? Allah suruh ihsan secara Allah suruh kita buat. Okay, Allah suruh kita buat yang ni. Tahu tak? Okay, ada lawan dia ada dua. Jadi kalau Allah suruh buat yang ni, kita tak buat yang ni, kita kata yang ni saya tak buat. Kerana ini memang Allah tak bagi, saya buat yang ni. Kita kata yang ni pun Allah tak bagi juga. Pasal yang Allah suruh buat ialah yang ni. Bila kamu keluar daripada yang ni, sama ada kamu kat sini ataupun kat sini. Dan dua-duanya berdosa. Boleh? Nampak tak hujah macam mana dalam bahasa Arab? Bila lafaz itu disebutkan secara mutlak, secara secara bebas, maknanya, ataupun secara tidak dikaitkan. Okay? Maka maksudnya ialah kena buat yang tu dan tak boleh buat yang lain. Faham ke tak ni? Faham eh? Ha, so bila Allah sebutkan wabil walidaini ihsana, ertinya kena buat ihsan. Okay, wala taqul lahumu uff. Fahamlah, memanglah. Jangan sebut uff kepada mereka. Itu adalah buat jahat. Jadi kalau orang datang dia nak kata, ustaz, saya tak buat baik, saya tak buat jahat. Saya duduk tengah-tengah. Okey, kalau tanya khabar, abang adik-beradik saya tanya khabar, saya buat tak tahu. Berdosa tak? Kita kata berdosalah. Tak berdosa, ustaz, pasal apa? Saya tak kata. Kat mana? Tak. Okey. Kata Allah suruh buat apa? Allah suruh buat ihsan. Kamu buat tak ihsan? Tak buat. Bila tak buat kamu berdosa. Tapi saya tak buat isaah. Memang tak buat isaah, tapi kamu tak buat ihsan dan tak buat isaah juga berdosa. Boleh? Nampak, eh? Ini dari sudut penghujahan. Kadang-kadang orang kadang-kadang dia nak apa? Ada setengah orang dia nak kata benda tu boleh. Dia akan gunakan dalil. Ha, dalil ada, tapi pendalilan dia salah. Jadi kita nak jelaskan kat sini, Syekh Abdul Rahman Sa'di nak jelaskan bahawa berkenaan dengan perkara ini khususnya bila dinyatakan secara itlaq ataupun mutlak, secara tidak dihadkan dengan perkara-perkara yang dihadkan, maka kita faham semua, kita faham perkataan itu dengan maksud dia yang sebenar. Ihsan ialah ihsan. Jangan kata saya tak berdosa kerana saya tidak isaah. Kamu buat ihsan tak? Kamu tak buat ihsan. Walaupun tak buat isaah, kamu tetap tidak buat ihsan. Bila tak buat ihsan, maksudnya kamu berdosa walaupun tak buat isaah. Okay, saya rasa kalau ulang lagi dia akan jadi tak faham, jadi cukup kat situ. Okay, terdapat di dalam hadis yang sahih, kullu ma'rufin sadaqah. Setiap yang ma'ruf itu adalah sadaqah. Okay, apa maksud setiap yang ma'ruf adalah sadaqah? Ha, setiap yang ma'ruf iaitu yang menjadi kebiasaan. Apa maksudnya? Setakat ni lah apa yang kita dah faham ni. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf wa'amul bil'urf. Tiba-tiba kullu ma'rufin sadaqah. Setiap yang ma'ruf itu adalah sedekah. Setiap yang menjadi kebiasaan. Apa maksud setiap yang menjadi kebiasaan? Ha? Kebiasaan mengikut dalil. Satu, kebiasaan bahawa benda itu benda yang baik, mengikut kebiasaan sesuatu kaum. Okay, dan dia tidak menyalahi dalil. Okay. Ha, contohnya sekarang ni kalau seorang tu dia nak yalah, orang Jepun kadang-kadang datang sini, kita pun ada agaknya dasar pandang ke timur kan. So tengok-tengok orang timur, bila Jepun lah khususnya kan, bila nak bersalam tu, dia tak salam kan Jepun? Salam. Dia tak salam dia. Dia tunduk. Tunduk dia tu bukan tunduk sikit, dia tunduk sampai tahap rukuk kan. Ha, ni makruf ke tak makruf? Tak makruf kenapa? Ha, kerana tidak boleh sujud dan tak boleh rukuk kecuali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, ha, jadi kalau nak balas pun sepatutnya kita tak boleh balas macam tu. Dia kena tahu bahawa yang makruf di sisi kamu wahai orang Jepun, tidak makruf di sisi kami, orang Melayu, orang Malaysia yang Muslim. Okey, ha, dia kena tahu benda tu. Jadi kalau dia dah tahu, oh makruf di sini tak boleh, dia tak kisahlah. Ya, dan kita kena jelaskan benda tu.
Okey. Selesai itu pergi pada contoh yang kedua. Agama mensyaratkan keredaan. Keredaan. Bukan reda, keredaan kan. Pasal saya kalau tak silap saya dalam kamus tulis macam ni. Reda dengan reda sama. Hujan telah reda dengan saya reda. Ejaannya REDA sama. Okey. Ha, cuma sebut je lain. Jadi kalau sebut DH salah. Okey, setakat yang saya bacalah. Okey. Agama mensyaratkan keredaan dalam semua akad muawadat, akad pertukaran. Okey, akad ni maksudnya bila kita nak contohnya kan pen ni kita nak bagi ke orang, boleh tak kita letak je situ? Contohnya dia ada beg, letak dalam beg dia. Apa jadi pada dia? Ni pen siapa ni? Betul tak? Dia tanya, ni pen siapa ni? Silap letak ke? Betul. Dia kata, tak, saya memang nak bagi. Oh, nak bagi, mana boleh macam tu? Boleh bagi macam tu? Katalah seorang tu, dia nak bagi kereta. Bagi kat beg orang tu, dia masuk kunci dalam beg orang tu. Apa jadi kat orang tu? Terkejut, siapa punya kunci? Tak, dia takut orang dituduh sebagai pencuri. Tuan dia kata, saya nak bagi. Bila dia kata, saya nak bagi, barulah ada, dia panggil akad kat situ. Okay, akad ni adalah apa yang kita nak sebut bahasa Melayu? Bahasa Melayu sebut akad, dia akan ingat akad nikah je kan? Ada akad lain tak? Akad itu ialah simpulan apa dia? Muamalat yang dibuat dengan lafaz antaranya dan juga dengan perbuatan. Contohnya bila saya bagi kan? Bagi, mungkin saya tak cakap. Cuma bagi syarat kan? Itu maksudnya ambil lah. Contohnya, okay? Jadi, dalam agama mensyaratkan apa dia? Redha. Dalam semua akad mu'awadat, akad yang menghasilkan pertukaran ataupun tabarru'at. Tabarru'at ini pemberian. Okay? Tukar ni, tukarlah. Kereta tukar dengan duit. Itu tukarlah. Okay? Sama ada tukar dengan duit ataupun barter trade dan sebagainya. Yang kedua ialah akad tabarru'at, pemberian. Dia nak tabarru', nak memberi. Okay? Tabarru' ni, dia biasanya maksud tabarru' ni ialah beri dengan rela hati sesuatu perkara diberikan antara dua pihak. Okay, yang penting redha. Namun agama tidak pula mensyaratkan lafaz tertentu untuk keredaan. Untuk menunjukkan keredaan itu ada lafaz tak? Tertentu. Dalam agama tak ada. Okay. Justru apa sahaja lafaz dan perbuatan yang menunjukkan akad dan keredaan dua pihak adalah mencapai maksud. Okay. Syarat pun boleh. Okay, nak cakap, ambil lah. Boleh juga, tak ada masalah. Okay, saya terima. Semua akad terhasil dengan apa yang menunjukkan kepada akad itu, sama ada ucapan maupun perbuatan. Okay. Akan tetapi, para ulama' mengecualikan beberapa permasalahan yang mana mereka syaratkan lafaz untuk akadnya atau leraiannya. Akad ni nak simpulkan leraian hil, yang mana kalau simpul nak pecahkan benda tu ataupun nak leraikan, kerana ianya amat kritikal. Ada benda-benda yang mesti ada akad. Okey, seperti nikah. Kenapa kritikal nikah ni? Kenapa? Kerana nikah berkaitan dengan keturunan, dan keturunan itu termasuk dalam 5 maqasid, kan, 5 tujuan asasi yang dijaga oleh Islam. Betul tak? Hifzu ad-din, jaga agama. Jaga apa lagi? Cuba ulang kaji dengan saya. Jaga agama, jaga akal, jaga harta, jaga nasab, dan jaga apa lagi? Ulang balik. Jaga agama, lagi jaga akal, jaga nasab, jaga harta, jaga apa satu lagi? Tak apa, yang ni saya pun lupa juga, carilah nanti. Okay. Ada 5 yang di merupakan maqasid maqasid syariah, itu lebih faham, yang dijaga oleh agama. Okay, daripada situlah keluarnya pelbagai hukum. Okay, jadi bila nikah itu menjaga nasab, okay, dan itu adalah benda yang serius, bukan benda yang main-main, maka
Kerana kalau kita tak, kenapa serius? Kalau kita tak jaga, dia boleh menyebabkan bercampur aduknya nasab keturunan manusia. Okay. Di sinilah para ulama mengatakan, berdasarkan dalil-dalil yang ada pun, mesti disyaratkan lafaz. Dia tak boleh kira macam apa dia, tak boleh macam tadilah kan, kita nak bagi orang, sekadar kita letakkannya benda tu, dia ambil tak. Nak bagi, contoh nak bagi sedekah, kita letak dalam tabung. Nak kahwin pun macam tu juga boleh? Tak boleh. Dia kena ada satu akad yang proper, akad yang betul-betul mempunyai lafaz ijab dan qabul. Ijab ni ialah mewajibkan, qabul menerima. Okay. Mereka mengatakan perlu ada ijab dan qabul secara lafaz dalam urusan nikah tadi. Begitu juga talak, talak tidak jatuh kecuali dengan lafaz atau tulisan. Okay. Ha, dia kena ada benda yang kita, bahasa kita sebut hitam putih. Dia tak boleh sebut, tak boleh hanya sebut sahaja, dan ataupun dia niat je. Okay, dia niat, lepas tu dia buat dia buat tak layan kat isteri dia, kan? Bila orang tanya kenapa, dia kata saya maksudkan, bila saya tak layan tu saya maksudkan apa? Cerai. Boleh tak? Tak boleh. Dia kena ada lafaz ataupun kena ada tulisan. Okay. Jadi selesai kat sini, kena ada redha. Tapi redha tidak dihadkan. Jadi macam mana nak tahu redha tu? Kembali kepada kebiasaan uruf dan juga kembali kepada adat. Okay. Yang ketiga, semua akad yang mensyaratkan al-qabd, pemilikan fizikal, pertukaran hak milik, ianya dikembalikan kepada uruf, kebiasaan. Contohnya, sekarang ni akad yang mensyaratkan pemilikan fizikal antaranya apa? Ada tak bila kita kita melakukan akad ni, dia mesti ada benda tu, mesti kita ambil emas. Boleh tak kita beli emas tanpa kita pegang? Okay, okay. Jadi itu antara contohnya. Jadi macam mana ataupun apakah maksud al-qabdu kat situ? Macam mana kita nak kenal pasti maksud al-qabdu? Kembalikan pada uruf. Okay, mungkin dalam uruf tu bila diberikan, walaupun katalah dia letak kat situ pun, mungkin kita tak ambil lagi, dia letak pun dah dikira sebagai al-qabdu, iaitu pemilikan. Jadi dalam kes tu dah dikira boleh. Okay. Berkaitan pertanian, urusannya dikembalikan kepada uruf dan berbeza dengan perbezaan bentuk harta-harta itu, kan? Dalam pertanian, maksudnya sekarang ni bila, okay, siapa yang biasa bertani kat sini? Ha? Tak biasa? Urusan pertanian yang setakat yang saya faham kan, kalau ada cara kita nak pembahagian ke kan, pembahagian dia panggil apa? Pembahagian keuntungan, okay, pembahagian kerja dan sebagainya, okay, kalau kita okay, jom kita saya ada tanah, kan, saya ada tanah, dan saya pula kan, awak ada, saya ada tanah, awak ada ada pekerja, jom kita kita apa? Kita usahakan. So esok datang semua minum kopi, relax kan. Ni kenapa ni? Ya usahakanlah, kan. Macam nak usahakan? Ha, cara nak usahakan, okey, kembali kepada uruf. Kan, tuan tanah buat apa? Okey, baja contohnya. Baja siapa yang bawa? Okey. Ha, kemudian cangkul apa semua siapa yang bawa? Dia ada bekerja, tapi cangkul siapa bawa? Kan, jadi benda-benda begitu dikembalikan kepada uruf, kepada kebiasaan masyarakat tu. Okay. Yang keempat, berkaitan pertanian dah selesai dah. Yang kelima, pemegang amanah tidak menjamin apa yang hilang dalam penjagaannya kecuali dengan ta'addin, iaitu melampaui batas, atau tafrid, iaitu berlepas tangan. Okay, saya akan huraikan. Kedua ini dikembalikan kepada uruf, di mana apa yang dikira melampaui batas atau berlepas tangan akan dikaitkan hukum dengannya. Okay, memang siapa yang pegang amanah, contohnya saya minta, kan, ada orang minta pada kita supaya jaga kereta, kereta apa lah? Kereta dia lah, jaga kereta dia. Dan dia kata, kereta ni dalam TTDI bawa lah, dia kalau luar tak sabar lah. Yang kita pun bawa-bawa TTDI, kita rasa syok kan bawa kereta ni. Apa yang kereta yang syok-syok ni apa dia? Kereta, kereta sport kan. Kereta sport tak boleh bawa-bawa dalam ni, dia kena keluar ke, kena keluar ke apa, highway baru sedap.
kan, naik Mini Cooper, apa lagi tu, Audi, Audi yang kecil tu, TT kan. Menaik bawah ni dia bergegar, bergegar kan. Tapi bila naik dekat apa, dalam di highway, tengoklah siapa boleh potong kita. Kita akan potong dia balik kan. Sampai ke pelis pun kita akan potong balik, tak ada masalah. Okay. Jadi tiba-tiba bila naik tu shock pula, kita pun keluar. Tiba-tiba pancit tayar dan sebagainya, siapa kena jamin? Pemegang amanah tu. Kita yang pegang benda tu, jaga benda tu, kita yang kena jamin. Kerana kita dah melampaui batas. Dia bagi guna untuk sekian-sekian, kita dah guna lebih daripada tu. Okay. Tafrid iaitu berlepas tangan. Dia bagi kita Mini Cooper, kita letak dekat luar rumah. Kan, sepatutnya kalau Mini Cooper ni dalam rumah lah. Kan, kalau dia kancil luar rumah lah, tak apa kan. Ya betul tak? Kan, kerana orang biasa kalau letak kereta yang hebat dalam rumah. Kalau kereta yang murah sikit, kalau luar rumah pun tak apa. Kita letak terbalik. Kan, yang kancil kita letak dalam, yang Mini Cooper kat luar. Tak pernah sabar kan? Jadi berlaku bercala ke apa? Ha? Kena cat balik lah kan. Yang keenam, orang yang jumpa luqatah, barang tercicir, hendaklah memaklumkannya selama satu tahun mengikut uruf. Nak maklumkan tu ikut uruf. Okay. Jika tidak jumpa tuannya selepas proses pemakluman, maka dia boleh memilikinya. Okay. Benda luqatah ni apa dia? Benda yang tercicir. Okay, saya nak tanya soalan lah. Kalau yang tercicir itu ialah pen ni, berapa lama kena maklumkan? Berapa lama kena maklumkan? Cepatlah tengok. Ya, pada saya lah, tak maklum kau, tak apa. Masa pen ni kalau dalam keadaan dah kemek-kemek ni kan, maknanya ni dah digunakan apa semua, buka pula tengok lah kan, ni nampak macam itu. Contoh lah kan, bukan tak kata apa. Contoh kalau gini lah yang kita jumpa, ni tak maklum, tak apa. Orang tu pun tak berjari kot agaknya. Betul? Okay. Kalau dia cari pun, kalau kita dah guna pun dah habis dah, nak beli balik, senang susah? Berapa ringgit? 4 ringgit kot agaknya. 5 ringgit, tak ada masalah kot. Tapi kalau yang hilang tu ialah satu benda yang telefon ke? Yang hilang tu telefon. Yang latest pula tu, macam mana? Kita kata jumpa dua lah kan. Yang ni kita iklan, yang ni tak payah iklan, boleh tak? Mana boleh macam tu? Yang ni lah yang kita iklan. Berapa? Satu tahun. Tapi iklan mengikut uruf. Jangan kata saya jumpa S5, Samsung S5, okay? Di tempat sekian-sekian, siapa punya datang. Berapa ramai orang datang nanti? Satu TTI datang. Ada tak? Jadi kita kata saya jumpa telefon, okay, sekitar tempat sekian-sekian, siapa jumpa, siapa rasa dia punya datang. So bila datang tu, kita kena tanya dia balik, telefon apa? Yang hilang tu S5 pada kita. Dia kata apa nombor telefon yang canggih-canggih lagi ni? ST tak canggih-canggih, S5 lagi canggih. Yep. iPhone 5S. Tak maaf lah, bukan. Okay. Jadi itu cara yang kita sebut yang hilang ialah iPhone 5S. Dia datang memang iPhone 5S tu saya punya. Memanglah dia akan cakap gitu. Jadi kita kena ada mengikut uruf, itu cara dia. Okay. Dan dia buat selama satu tahun. Kalau zaman dulu, kalau ikut dalam kitab-kitab fiqah, kena pergi ke satu tempat dan iklankan, sebutkan dengan suara, siapa ada sekian-sekian, hilang benda yang berbentuk sekian-sekian, binatang contohnya, datang jumpa saya. Jadi orang tu datang, orang tu akan sebut binatang yang hilang ialah apa dia, kambing sekian-sekian. Umur berapa tahun kambing tu? Orang zaman dulu tahu lah kan, kambing tu umur dia 3 tahun. Okay. Apa sifat dia? Sifat dia kaki dia putih, badan dia hitam. Betul lah, ambil lah kambing kau. Okay. Tapi kalau zaman sekarang, nak elan kat mana? Takkan kita nak pergi keluar tu nak panggil kan? So elan dekat tempat mana? Masjid, 7-11, ke mana-mana lah tempat-tempat yang boleh elan lah. Okay. Dalam internet pun ada. Okay. Berkaitan wakaf, hendaklah urusan pengagihannya dikembalikan kepada syarat-syarat orang yang mewakafkan, selagi tidak menyalahi agama. Okay. Rumah ni saya wakafkan untuk, kalau rumah lah, apa dia, hotel ni kan, ada 5 bilik kat sini kan, saya bayar, saya beli, dan di bawah pengurusan hotel. Saya wakafkan untuk siapa? Untuk Ibnu Sabil. Siapa-siapa yang musafir, tak ada tempat duduk, boleh duduk sini.
dan tak ada duit lah. Tak ada duit tak boleh kan, dan dia tak ada duit. Pelajar contohnya, okay, kalau dia kata pelajar, dan kalau dia kata pelajar, boleh tak yang baru je semalam grade dia nak masuk, boleh tak? Tak boleh lah. Tapi kalau dia kata, okay, dia kata pelajar yang datang tu, dia kata untuk pelajar, dia tak sebut pula miskin ke tak miskin, dia tak sebut itu. Untuk pelajar, so yang datang tu pelajar bawa Lamborghini, kan bapak dia punya lah kan, boleh tak dia nak masuk? Kalau ikut syarat tu, pelajar, dia tak kata kaya atau miskin, duduk lah. Tapi kalau dia kata untuk orang miskin, okay, pensyarah boleh pergi tak? Tak, kena tengok. Jangan kata tak boleh, kena tengok pensyarah. Sabar tu, saya sebut pensyarah. Untuk ni lima rumah ni untuk orang miskin. Yang datang tu pensyarah kan, saya nak duduk tengok ada ni, kebetulan saya memang tak ada duit, kan? Kerja apa? Kerja pensyarah. Pensyarah tak ada duit. Memang tak ada duit, pasal dia buah orang kan lah. Sekian-sekian berlaku pada dia, kan? Memang dia miskin, pada masa tu dia miskin. Boleh tak? Boleh lah, dia tak kata apa? Dia tak kata apa tadi, orang pekerja, dia kata orang miskin. Orang miskin ni boleh jadi, kalau kat KL ni, boleh jadi dia kerja tu gaji dia banyak kan, tapi bila duduk kat KL, dia tahap kat miskin. Betul tak? Kalau kat kampung, katanya 1,000, kaya kot. Kalau kat sini 1,000, miskin kan? Kalau ikut kadar berapa, saya tak ingat lah kadar berapa dah kan. Kalau 1,000, kalau tak silap saya, miskin lah. Dengan nak bayar, dia nak kena bayar rumah, nak kena bayar macam-macam lagi, yang tinggal akhirnya rasa RM50 kot kan, anggapnya tinggal untuk dia. Okay, okay. Jika tidak diketahui syarat orang yang mewakafkan, dia wakafkan hotel tu, satu hotel dia wakafkan, dia serahkan pada kita, hotel ni wakaf, kau uruskan lah. Okay, lepas tu kita bila dah lama sikit, ada syarat tak? Cuba tanya balik anak-anak dia kan, dia dah meninggal, ada tak ayah kamu semua dulu syaratkan apa-apa? Kata ada syarat tapi tak ingat lah kan, pasal banyak sangat dia punya harta. Yang ni satu hotel ni kira pandai-pandai lah buat kan? Kami pun tak tahu apa syarat, banyak sangat dia hotel, ada 100 hotel je tu lah kan, contoh. Okay, hendaklah dikembalikan kepada adat dan uruf khas, kemudian kepada uruf umum berkenaan pembahagiannya. Okay, biasanya hotel macam mana? Itu khas kat satu tempat. Okay, kalau umum pula, kalau maknanya kalau benda yang wakaf ni macam mana orang buat? Kembalikan pada benda tu. Okay, seterusnya, begitu juga dihukumkan dengan al-yad wal-mujarah, maksudnya ialah pemilikan. Yad itu tangan, al-mujarah ni saya cuba cari maksud dia, tapi lebih kurang maksudnya ialah yang orang yang ada syekh yang mensyarahkan benda ni, dia kata dia huraikan yad, pemilikan sahaja. Mujarah tu dia tak huraikan, jadi saya kekalkan dengan terjemahan al-yad wal-mujarah, maksudnya pemilikan. Okay, maksudnya macam ni, kalau nak huraikan, maksudnya ialah orang yang didapati menguruskan sesuatu perkara dalam tempoh yang lama. Okay, dalam tempoh yang lama. Ada sinilah, bagi sesiapa yang di tangannya objek yang diuruskannya sekian lama, seperti pengurusan pemilik. Dia ada kereta, dia ada kereta. Okay, kita tengok memang dia datang kereta tu, dia pergi kereta tu, pergi mana pun kereta tu juga. Apa kita cakap tentang kereta tu? Dia punya lah, betul tak? Ini namanya al-yad wal-mujarah. Okay, orang yang mempunyai sesuatu benda yang dia jaga, yang dia uruskan sekian lama, kita hukumkan secara zahir bahawa itu dia punya. Dia duduk, daripada kita kenal dia, dia duduk kat rumah tu sampai dia ada cucu, duduk kat rumah tu juga. Rumah tu rumah siapa? Kalau orang tanya lah, rumah tu rumah siapa? Rumah dia. Betul tak? Okay, baik. Bahawa objek itu adalah miliknya berdasarkan uruf, berdasarkan kebiasaan, kecuali jika terdapat bukti yang menunjukkan sebaliknya. Okay, sampai satu ketika tiba-tiba ada orang tu datang, ustaz ataupun abang, boleh tolong tak saya nak ambil balik rumah tu, boleh tak minta atuk tu kan, cari rumah lain? Bukan rumah dia, bukan ni dalil ni, bukan, dia tak kata dalil lah, dia kata apa, ini bukti dia. Rumah kamu ya, okay, kita pun biasa kerja tanah, pejabat tanah, memang betul rumah budak ni kan, dia nak balik rumah tu, dia nak buat apa ke, renovation ke apa, nak jual ke apa. So
Kat situ kita hukum dengan dengan bukti. Tapi kalau tak ada bukti ni, kita hukum dengan rumah dia lah. Dia dah duduk situ begitu lama. Okey. Itu maksudnya kembalikan kepada uruf dalam aliyat wal mujarah dalam urusan pemilikan secara zahir. Kesembilan, hendaklah dikembalikan kepada ma'ruf dalam nafkah para isteri, kaum kerabat, hamba sahaya, pekerja dan sebagainya. Okey. Bahkan Allah Ta'ala telah menjelaskan tentang hak para isteri agar dirujuk kepada uruf dalam perkara yang lebih luas daripada nafkah, iaitu dalam pergaulan. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan hendaklah kamu menggauli mereka dengan ma'ruf. Perintah ini, saya baca dulu, perintah ini merangkumi semua perkara di antara suami dan isteri seperti pergaulan dari sudut ucapan dan akliyah, iaitu logik pemikiran. Kesemua ini hendaklah kesemua itu hendaklah kedua-dua suami dan isteri kembali kepada ma'ruf. Dalam semua perkara yang kita sebut tadi itu, nombor 9, suami dan isteri kembali kepada ma'ruf. Okey, sini ada sedikit perbincangan. Pertama, nafkah isteri ikut isteri ke ikut suami? Faham soalan tak? Faham soalan? Nafkah kalau seorang suami kahwin dengan seorang isteri, okay, siapa yang kena bagi nafkah? Suami kena bagi nafkah. Sedap air ni, bismillah. Okay. Suami kena bagi nafkah. Kalau suami bagi nafkah tak cukup mengikut standard isteri, bukan mengikut standard suami, boleh tak isteri tu dia nak tuntut lebih? Faham soalan ni? Tak faham ni? Saya mudahkan lagi. Isteri tu ada orang kaya. Yeah. Dia masih biasa makan pizza 3 hari sekali. Bukan 3 kali sehari, 3 hari sekali. Kan? Okey. Dan dia biasa makan apa lagi ya? Lasagna kan. 5 hari sekali. Bila kahwin dengan suami ni, dengan suami dia tak boleh buat macam tu. Tak boleh nak provide dia benda tu. Dia kata lasagna 3 bulan sekali boleh. Pizza sebulan sekali boleh lah. Dengan syarat domino kan, bukannya Pizza Hut. Contoh lah, contoh ya. So macam mana? Boleh tak isteri tu kata tak boleh, kena ikut saya? Boleh tak? Boleh ke tak boleh? Boleh ke tak boleh? Ha? Jawapan dia tak boleh. Kenapa? Kerana yang memberi nafkah ialah, yang wajib memberi nafkah ialah suami, dan mengikut kemampuan suami. Okay. Ada ayat tentang benda tu, alal musi'i qadaruhu wa alal muqtiri qadaruhu. Okay. Kepada orang yang musi', musi' ni dia ada dia musi' ni yang luas. Maknanya poket dia luas lah kan. Bahasa kita poket dia luas. Muqtir ni orang yang miskin. Had kadar dia. Okey. Kalau isteri tu kaya, dia nak tolong cerita lain. Tapi kalau dia tak nak tolong, hak dia juga tak nak tolong. Suami tu dia kena bawa apa yang dia boleh. Okay, yang dia boleh bagi ialah rotinan. Rotinan lah. Rotinan dengan sabzi. Sabzi kalau pergi restoran Pakistan sebut egg naan, egg sabzi. Yeah. Saya nak makan rotinan dengan sabzi. Tengok apa dia bagi. Tengok boleh makan ke tak. Okay. Okay. Kalau tak, kalau egg naan, kalau kima sedap lagi. Tahu kima kan? Tak tahu juga. Oh, ingatkan orang tahu. Kima ni ke daging yang yang lumat tu. Ni masaklah sedaplah. Okay, tapi kalau sabzi ni ialah sayur. Biasanya warna dia hijau. Jadi kalau rotinan makan dengan sayur tu, kita agaknya tak lepas kot sini. Lepas sini dia keluar balik kot agaknya. Tapi insya-Allah kalau dah biasa okeylah. Itu makanan yang paling murah sekali lah kiranya. Ya. Okay? Jadi kalau dia mampu, suami mampu bagi yang tu, isteri dia kena biasakan dirilah. Kecuali kalau isteri kata okey, abang, masa nak beli tu beritahu. Saya bagi, saya tambah sikit. Ah, tak apalah. Tapi dia, dia hanya boleh bagi yang tu, itulah yang dia boleh bagi. Okey. Kemudian perintah ini merangkumi semua perkara. Asyiruhna muasyarah, pergaulan, semua perkara antara suami isteri, pergaulan dari sudut ucapan. Dalam percakapan pun suami isteri kena bercakap mengikut kadar pasangan tu. Kita seorang suami ni dia tak boleh cakap dengan isteri dia mengikut kadar dia. Yang ada
dia tu seorang profesor kan. So dia cakap tu macam seorang profesor pada isteri dia, sedangkan isteri dia bukanlah profesor pun, orang biasa je. Jadi tengok suami dia kan, apa hal dia ni bercerah kat sini kan. Betul tak? Okey. Macamlah contoh kita sekarang ni, katalah seorang ustaz tu dia mengajar, balik rumah pun dia cakap benda yang sama kat anak dia. Anak kata, "Abah, kalau kat yayasan taklim ni dia tak apalah, ni kat rumah dah ni, dia cakap cara rumah sikit." Okey. Itu dari sudut ucapan dan akliah, logik pemikiran. So kita kena turunkan mengikut kadar dia. Sebab tu Nabi SAW dengan Aisyah radhiyallahu anha, Nabi tengok apa ni, pertunjukan akrobatik di dalam masjid yang ditunjuk oleh golongan Ahbash, golongan Sudan ataupun golongan Ahbash kan, yang buat main pedang lah apa semua kan. Siapa dengan Aisyah radhiyallahu anha? Dan Aisyah radhiyallahu anha kata, "Sebenarnya saya tak nak tengok pun, tapi saya nak beritahu kepada orang yang ada isteri yang muda supaya apa, layan isteri dia, ikut isteri dia tu, layanan tu ikut isteri dia." Okey. Kesemua itu, dan begitu jugalah kalau katalah isteri tu dia nak masak kan untuk suami dia, dia masaklah yang benda yang suami dia nak. Kan, jangan dia orang Jawa, suami dia orang Kedah, masak tempe. Kan? Kalau katalah sepupu dia datang masak tempe, habislah bagi kat suami dia orang Kedah tempe. Pernah jumpa orang Kedah tempe? Tak ada kot kan. Ada orang yang suka, ada yang tak suka lah. Kalau suka, tak apalah, alhamdulillah. Tapi kalau tak suka, pagi tempe kan, tengah hari tempe juga, malam pun tempe. Tapi cara masak lain kan, bagi pada suami dia, jadi kembang kan, minta suami dia punya tu. Okay, tapi kalau okay, jadi semua tu perlu dibuat oleh kedua-dua suami isteri, kembali kepada yang makruf. Makruf dalam pergaulan suami isteri, tengoklah suami tu dari mana, isteri tu dari mana dan sebagainya. Yang ke-10, wanita mustahabah, hendaklah kembali kepada adatnya, kemudian kepada adat majoriti, iaitu 6 atau 7 hari. Okey, maksudnya wanita mustahabah ialah yang datang haid namanya haid, wanita yang haid. Okey, perempuan yang mustahabah ialah darah haid dia tu 7 hari, kemudian keluar lagi darah. Kira sebulan tu darah je, bulan depan darah juga sama. Okey. Dalam keadaan ini dia ada dua keadaan. Pertama ialah dia dahulunya dia bukan wanita yang mustahabah, dia hanya haid. Okey, yang datang haid. Jadi dia tahu waktu dia bila. Okey, kalau dia tahu, dia kembali kepada adat dia. Faham tak adat dia? Contohnya, dia biasa datang, agaknya kita sebut bagi contoh, mungkin contoh dia tak betul, tapi contoh sajalah. Dalam sebulan tu biasanya dia akan datang daripada 1 hingga 8, 1 hingga 7. Okay, yang lain tu tak datang. Tapi bila bulan yang ketiga, dah kira darah je semua. So dia kembalikan kepada adat yang dia pernah lalui sebelum ni, adat yang asal dia, adat dia. Tapi soalan lagi ialah, startnya dia datang haid, dia adalah haid dan mustahabah pada masa yang sama. Dia datang haid, betul darah tak berhenti, ada je darah. Kat sini dia kembali kepada adat siapa? Adat majoriti, iaitu 7 atau 6 hari dikira sebagai darah haid. Dia tak solat, dia tak puasa. Lebih daripada tu, walaupun keluar darah, dia kena solat dan dia kena puasa. Faham? Okey. Biasanya suci tu berapa hari? 15. Berapa hari? Ha? Lebih kurang apa? Apa? Haid dalam 6-7 hari. Yang suci tu apa? Dia tak ingat. 15 hari kan? Okey. So 15 hari tu dia kena solat dan dia kena puasa. Sampai hari yang ke-16 dia dah kira haid pula. Pasal ni jenis orang yang mustahabah. Faham tak? Dia darah dia keluar sentiasa. Okey. Kalau tak faham tak apa. Pasal ini contoh saja kan. Tapi ini berlaku pada sesetengah wanita, memang darahnya tu kadang-kadang dia tak boleh bezakan antara darah haid dengan darah mustahabah. Okey. Okey, yang ke-11, berkenaan aib, iaitu kerosakan barang. Ruben itu tipu helah dan tadlis, penyembunyian. Dia sembunyikan sesuatu yang sepatutnya tak disembunyikan. Contohnya dalam hadis Nabi kan, bila hujan satu malam, pagi tu Nabi tengok, Nabi melawat pasar, tengok kering. Benda tu kering, malam tadi hujan, benda kering. Tu Nabi masukkan tangan dalam, bawahnya basah. Okey.
Jadi Nabi mengatakan man ghasyana, kenapa engkau tak keluarkan yang basah tu? Supaya orang beli, orang tahu benda ni basah. Gandum basah agaknya tak sama kot dengan gandum yang kering lagi kan. Okey. Jadi Nabi pun mengatakan siapa yang menipu kami, dia bukan di kalangan kami. Perbuatan tu namanya tadlis, perbuatan dia menyembunyikan sesuatu. Okey. Semuanya dikembalikan kepada ma'ruf, iaitu kepada kebiasaan uruf di kalangan orang ramai. Untuk apa? Untuk menilai apakah yang merupakan kerosakan, tipu helah dan penyembunyian di sisi mereka, lalu dikeluarkan hukum setelah dikenal pasti perkara-perkara itu. Okay, dikaitkan hukum dengannya. Okay, ada orang kata, saya kena tipu. Kenapa pula? Kerana dia jual pen ni dekat situ RM2, dekat sini dia jual RM5. Saya beli yang dekat tempat RM5. Adakah itu tipu ataupun tidak? Ah, tipu ke tak? Tipu ke tak? Okey. Faham tak soalan saya? Faham kan? Ya, kita pergi beli, katalah kita beli Pampers ke apa, boleh kan ambil ni? Boleh kan? Okey, harta awam macam. Dia beli Pampers. Pampers ni maksudnya diaper lah kan. Dia beli kat satu tempat, harga dia RM50. Dia pergi tempat lain tengok, sini RM30 je. Dia pun pergi buat laporan, saya ditipu. Boleh tak? Boleh tak boleh? Satu contoh lain lah. Okay. Kopi ni, dia beli kat sini RM2. Dia pergi ke airport RM10. Bila cek, kopi sama. Rasa sama, sama. Cek, benda yang sama. Adakah dia ditipu? Kenapa tak? Airport memang mahal kan? Dah kebiasaannya. Siapa suruh kau minum kopi tu ke airport? Memang ke airport mahal. Betul tak? Okay. Ha. Jadi dia tak, dia itu kalau kembali kepada uruf, tidak dinamakan sebagai tipu helah. Tidak. Itu adalah perniagaan. Perniagaan di KLCC dengan perniagaan di mana? Chowkit tak sama. Barang mungkin sama, tapi harga memang tak sama. Kita tak boleh kata KLCC tipu, peniaga tu si fulan-fulan ni menipu. Kenapa? Kerana benda yang sama saya beli kat Chowkit, harga dia 10 kali ganda murah. RM1 dekat sana dia jual RM10,000. RM1, RM1,000. Dan siapa suruh beli kat KLCC? Belilah kat Chowkit. Nah, dia kadang-kadang benda sama, tapi dia sebabkan tempat tu dia dapat. Cuba tanya dia balik, tanya kat orang Chowkit tu yang jual kat Chowkit Road, berapa sewa dia? Dan tanya pula yang dekat KLCC, berapa sewa dia? Ha, kita akan dapati jawapan dia, sewa setahun kat situ sama dengan sewa sebulan kat sini. Takkan dia nak jual benda dengan harga yang sama, betul tak? Okay? Jadi pandai-pandailah kita untuk beli barang. Jangan kita kata dia tipu, kerana itu mengikut uruf bukan menipu. Okay? Ha. Kalau mengikut uruf menipu tu apa? Kalau dalam harga lah. Dia kata sale, syarikat yang sama juga sale berapa? RM40. Bila tak sale RM30. Itu menipu lah tu, betul tak? Bila sale RM40, tapi dia tulis RM40, asalnya RM60. Dia tolak RM60 tu, dia padam jadi RM40. Itu pun RM40, okay, kita beli. Jalan-jalan-jalan, pergi pula sebulan lepas tu, lalu RM30. Tengok ada super sale ke tak ada pula. Kenapa? Memang harga RM30. Yang itu, itu biasalah kan, itu bisnes. Yang ni boleh laporkan kerana dia telah menipu. Memang dia menipu. Itu memang dia akan diterima sebagai satu tipu helah yang tidak diterima. Okey. Begitu juga dengan aib, kerosakan barang dan tadlis tadi tu, penyembunyian. Kalau dalam uruf benda tu tidak dikira sebagai tadlis, menyembunyikan kerosakan ataupun kerosakan yang boleh ditolak barang kerana benda tu, maka tak boleh. Kalau dikira dari sudut uruf, boleh, boleh. Okey. Contoh apa? Contoh banyak kot, macam baju kan, dia pakai baju ada terlebih sikit apa jahitan kat sini kan. Kita tengok biasa ni tak nampak pun, tapi yang orang dah biasa memang mata dia mata scanner kan, dia tengok sekali dia tahu dah kan. Biasanya yang mak-mak kot kan, agaknya lah kan, mak tengoknya, ni gini tengok, ya betul juga kan. Kalau tengok bagi kat apa, bagus ni, okey kan. Tak ada masalah pun, okay. Jadi tengoklah mana yang dikira sebagai dari sudut uruf sebagai
kerosakan yang boleh dipulangkan semula barang kerana kerosakan itu. Ke-12, hendaklah dikembalikan kepada harga yang bersesuaian pada benda yang diletak harga, benda yang hilang dan benda yang ditanggung dan sebagainya. Okey. Jadi kalau harga-harga macam tadilah, harga-harga tu kalau memang sesuai harganya begitu, sesuailah. Tapi kalau tak sesuai, dikembalikan kepada harga yang sebenar mengikut uruf. Benda yang hilang, kita pegang pinjam barang kawan kita, apa-apalah kita pinjam, hilang. So macam mana? Ha? Katalah benda tu dia dah guna lama. Sama tak dengan benda yang baru dia beli? Sama tak? Tak kan? Contohnya tadi, telefon tadi. Okey, iPhone tu dia dah pakai dah 2 tahun, kita pinjam sekejap, hilang. Takkan kita nak bagi iPhone baru kat dia? Kita bagi harga yang yang sama dengan kadar yang second hand tu lah. Okey. Yang ke-13 dah selesai tadi, mahar yang bersesuaian, mahrul mithl, bagi orang yang wajib menerima mahar tetapi tidak disebut berapa atau disebut secara salah. Dan yang ke-14 kita dah bolehkan tadi kan, yang ke-14 hendaklah dikembalikan kepada gaji yang bersesuaian dalam urusan sewa yang tidak disebut atau disebut secara salah. Sama juga gaji, sewa dan sebagainya, bab pembayaran duit tu, dia nak sewa, nak sewa. Okey. Bila dah sewa tu, masa sewa tu excited, yang tuan kedai pun excited, yang apa dia? Businessman tu pun excited juga. Okey, jom sewa. Okey. Sign semua sewa. Tapi berapa bayar? Sebulan lepas tu baru yang tuan kedai kata, kita tak letak pula harga tu berapa. Oh, saya pun tak puasan masa memang barang baru sampai, memang nak kena jual. So berapa harga dia? Berapa nak kira sewa? Ha, macam mana? Kembali kepada kebiasaan. Okay? Ha. Dan kebiasaan tu dia kadang-kadang berbeza lah. Kalau kedai tu memang kedai makan, kebiasaan kedai makan lah. Kalau kedai tu kedai klinik ke? Klinik lah, tak boleh lah. Kalau kedai makan, sewa dia kadang-kadang tak sama kan? Ataupun kalau shop lot tu yang tepi dengan yang tengah kan? So boleh tak tuan kedai tu kata, kita kira sewa Maybank tu lah kan? Kita kat tengah ni, tapi kita sikit. Boleh tak? Tak boleh kot. Tak sama kan? Jadi kira yang tengah-tengah sikit, yang sama dengannya. Okay? Begitulah cabang praktikal bagi dasar ini. Sebenarnya tidak terbilang banyak lagi sebenarnya yang boleh masuk. Ini sekadar contoh sahaja. Okay? Dikembalikan kepada Al-Ma'ruf dan juga Al-Adah. Okay. Jadi boleh tak sekarang ni kita kenal pasti kesilapan dalam masyarakat? Ada tak benda yang dikembalikan kepada adat tapi silap sebenarnya? Adat bersanding boleh tak? Boleh tak kita, maknanya anak kita nak bersanding, nak buat apa? Kita buat apa yang orang biasa buat lah. Okay. Timing masa habis ke apa? Kerana saya punya ni bateri habis. Blackout. Tak apalah, boleh dengar kan. Okay. Boleh tak apa, kita nak buat majlis tu ikut biasa. Yang biasa kena ada bersanding, kena ada apa lagi yang tepung apa? Tepung tawar. Lagi apa lagi ya? Yang ranges macam-macam tu lah kan. Okay. So boleh tak kita nak buat yang itu mengikut adat? Kita kata kenalah tengok adat yang tidak bersalahan dengan apa? Dengan agama. Kalau dia ada bersalahan, kita dahulukan agama terlebih dahulu. Okay? Jadi kaedah ataupun pepatah yang mengatakan biar mati anak jangan mati adat, tak boleh. Pada saya lah, pandangan peribadi saya, tak boleh. Pasal dia sepatutnya biar mati adat, jangan mati anak. Anak tu tanggungjawab kita, kena jaga. Dan adat ni kalau disebabkan, kalau kena pilih lah, mati adat dengan mati anak, contohnya tak bersanding dengan anak tu mati, nak pilih mana? Pilih anak tu mati supaya boleh bersanding, tak boleh. Biar tak bersanding pun, yang penting anak tu hidup. Betul tak? Okay? Jadi, tapi tu saya rasa pepatah yang ada mungkin huraian saya tu tak kena lah dengan pepatah tu, tapi kalau itu masuk pepatah tu, masalah lah. Okay. Ada orang kata, kadang-kadang kita dengar bila, biasanya dalam urusan perkahwinan lah benda tu,
ada dalam urusan perkahwinan lagi apa lah, air tak kat mana dah. Kita tengok dalam akhbar dulu, dia ada adat, adat apa, adat sembah air apa benda tu, bukan mandi bunga tu, dia adat sembah air lepas kahwin tu, sembah air kat orang apa semua kan. Bukan yang kat Thailand tu, kat Malaysia ni ada. Jadi dia, bila dia tanya, individu tu mengatakan itu adat kita, jadi tak salah. Tak boleh. Kalau simbah tu boleh menyebabkan badan kita ni, dia melekat dengan baju kita, melekat dengan badan kita, menampakkan tajsim. Tajsim menampakkan jisim ataupun bentuk badan kita, kan? Itu dah jadi haram, tak boleh. Betul tak? Kena pula yang datang tu pakai wajah putih-putih. Dia bukan sahaja menampakkan bentuk, menampakkan lagi warna. Pun masalah juga, itu dah menyalahi apa dia, hukum berkenaan, hukum akam berkenaan dengan syarat pakaian yang menutup aurat. Betul tak? Kan? Jadi benda-benda tu perlu diambil kira. Kita tak boleh kata adat, adat yang kita kembali kepada adat. Memang kembali kepada adat pada benda yang tidak, tengok, tidak ditetapkan ataupun tidak dihadkan oleh agama. Tapi bila agama dah hadkan, tak boleh kita kembali kepada adat. Okay? Ingat yang tu. Banyak orang dia akan ambil kaedah ni, kebiasaan dan adat menjadi rujukan dalam semua hukum yang ditetapkan oleh agama. Noktah kat situ. Kita nak baca kaedah ni sampai habis. Tetapi tidak dihadkan. Jalan? Tidak dihadkan. Okey. Okey, ada apa-apa soalan nak tanya? Fiqh al-waqi'. Dia dekat-dekat lah dengan fiqh al-waqi' ni, lebih kurang sama. Tapi fiqh al-waqi' ni yang kita kena tahu adalah satu satu apa lah, olahan baru, sebutan baru lah. Kita dulu tak ada pun dalam kitab-kitab fiqh, fiqh al-waqi' tak ada. Tapi bila sampai zaman-zaman yang terkemudian ni, mereka letakkan fiqh al-waqi' adalah untuk nak, bila nak keluarkan hukum tu kena sesuai dengan realiti. Waqi' itu maksudnya realiti. Okey. Fiqhul waqi' ni ada dua bahagian. Satu bahagian yang betul, satu bahagian yang salah. Bahagian yang betul ialah kita cuba, memang cuba relatekan, kaitkan hukum dengan realiti. Contoh, saya bagi contoh. Orang lelaki pakai kain kain apa tu? Kain batik dekat KL ni. Orang kata apa? Ha? Orang kata apa? Orang kata apa? Apa dia? Orang tak kata gila lah, orang kata dia lembut lah. Betul tak? Tapi kalau orang lelaki pakai kain batik di Terengganu, ada masalah tak? Tak ada masalah. Okay, jadi wakil di sana pakai kain batik ni lagi perempuan pakai di Terengganu. Tapi wakil di Selangor, saya rasa keluar sikit tak payah pergi Selangor. Kat Pahang pun rasanya kalau bukan orang Terengganu lah, kan orang tak pakai lah. Kan? Dia akan pakai kain pelikat. Lelaki pakai kain melekat, perempuan pakai kain batik. Begitulah saya rasa di negeri-negeri lain, kan? Kecuali rasa mungkin di Terengganu, Kelantan saya tak pasti. Tapi Terengganu memang pastilah. Sangat kawan-kawan yang dari sana pun, kain batik tu biasa lelaki pakai. Kita kat sini kalau lelaki pakai dia ni biar betul kan. Kita, yalah mungkin kita kata dia gila, tapi memang kawan kita, ustaz pula tu, macam mana dia, kan? Fikirkan, oh dia orang Terengganu, okay? Kan? Okay? Jadi dalam kes ni, nak keluarkan hukum, tengok pada wakil tu, kan, pada realiti ataupun situasi tu macam mana. Dan itu adalah sudut yang betul. Sudut yang tak betul ialah bila kita cuba menukar hukum atas hujah fiqhul wakil. Hukum kata haram, kita kata betul hukum itu haram, tetapi mengikut fiqhul wakil dia tidak lagi menjadi haram. Dan kita bagilah ulasan. Okay. Contoh, kadang-kadang fatwa yang dikeluarkan di negara Islam tak sama dengan fatwa yang dikeluarkan di negara bukan Islam. Okay. Antara contoh mungkin pakai tudung. Kadang-kadang
di sesetengah negara yang bukan Islam akan keluar fatwa mengatakan untuk wanita belajar di negara sekian Perancis ke mana ke, dia kena buka tudung. Jadi bila ulama' sana ditanya, mereka mengatakan buka lah masa belajar, masa tak belajar tu pakai balik. So kita ambil fatwa tu, kita letak di Malaysia. Okey tak? Tak boleh kan? Okey. Ha, jadi kadang-kadang ada setengah orang bila dia keluar, dia dengar benda tu, dia akan gunakan untuk semua tempat. Ini tak boleh. Okey, dan hujah dia adalah fiqhul waqi'. Kita zaman moden sekarang ni. Okey. Ha, dia akan dia benda tu dia akan tambah-tambah lagi lah dengan hujah-hujah lain yang tak betul. Okey. Bukan saja antara hujah tak betul ialah bukan saja lelaki terfitnah dengan wanita, wanita juga terfitnah dengan lelaki. Kata ustaz, bukan sahaja ustaz bila tengok perempuan, ustaz terasa. Perempuan bila tengok ustaz pun terasa juga. Justru ustaz pun kena pakai tudung juga. Dia jadi macam tu lah dia. Kata dalil tak kata macam tu. Jadi dia akan berhujah nanti fiqhul waqi'. Waqi' realiti begitu. Kata tak. Kalau dalil jelas, waqi' kita tak kira. Betul tak? Okay? Tapi kita cuba sampaikan mengikut waqi'. Kita cuba sampaikan kebenaran itu mengikut realiti. Katalah orang suka tak kita cakap secara kasar, tuduh macam-macam, suka tak? Kan? Tak suka kan? Dia cakap cara baik. Okey. Ha, itu yang orang suka. Itu adalah realiti manusia bahawa mereka suka penjelasan diberikan kepada mereka dengan cara yang terhormat, cara yang betul, cara yang baik. Tapi kalau kita jelaskan dengan cara yang kasar, benda yang betul pun akan ditolak oleh mereka. Okey. Ha. Jadi itu maksud fiqhul waqi', satu benda yang secara umumnya sesuailah dengan apa yang kita bincangkan kat sini, tetapi kadang-kadang boleh disalahfahamkan. Okey. Kaedah ini pun sama juga dengan satu lagi kaedah lain dalam usul fiqh ataupun qawaid fiqhiyah juga mengatakan al-'adah muhakkamah. Adat dijadikan hukum. Okay. Ha, adat dijadikan hukum adalah sekiranya hukum itu tidak dihuraikan oleh agama. Perkara yang terperinci dalam hukum itu tidak dihuraikan oleh agama, kita kembalikan kepada adat. Sama macam ni. Tapi kadang-kadang orang ambil al-adah muhakkamah. Ustaz, kenapa ustaz kata tak boleh adat ni bersanding? Al-adah muhakkamah, adat adalah dijadikan sebagai hukum. Kita kata al-adah muhakkamah sekiranya tak ada dalil yang melarang. Tapi kalau ada dalil yang melarang, tasyabbuh tak boleh. Dan ini memang jelas perbuatan orang apa Hindu kan, dalam agama mereka, kita tak boleh buat. Apatah lagi itu satu. Yang kedua, wujudnya ikhtilat, tabarruj lagi kan, make up, solekan dan sebagainya, itu dah menambahkan lagi pengharamannya. Okay, so itu jawapan bagi tadi, bagi soalan tadi. Selesai insyaAllah. Ada soalan lain tak ada? Okay, saya rasa kita boleh berhenti kat sini dulu dengan bacaan tasbih al-kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala.